Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Kabupaten Majalengka mendatangi Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka untuk menyatakan mundur pada Selasa 16 Januari 2024. Adapun keputusan ini terjadi setelah Mawarar Sirait atau ARA menyatakan mundur dari PDIP. Bendahara Taruna Merah Putih TMP Kabupaten Majalengka, yakni Dena M. Ramdan, mengungkap alasan 150 kadernya mundur dari organisasi sayap PDIP tersebut. Dena mengatakan alasan mereka mundur karena mereka ingin mengikuti jejak ARA. Pasalnya, dia bersama dengan kader-kader binaannya sejak tahun 2009 mengikuti keputusan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait yang juga mengundurkan diri dari PDIP. Selain itu, mereka pun akan mengikuti keputusan politik dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebab mereka menilai sosok Marwarar dan juga Jokowi memiliki kontribusi yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Pihaknya menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Karenanya, ia menyampaikan tidak heran apabila kader TMP Kabupaten Majalengka yang menjadi bagian dari generasi muda Indonesia menjadikan sosok Jokowi sebagai panutan. Dalam kesempatan itu, dia dan juga ratusan kader menyampaikan ucapan terima kasih kepada PDIP karena berkat PDIP mereka bisa menjadi sosok seperti yang sekarang. Akan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara. Kenapa role modelnya dua tokoh tersebut? Karena beliau panutan kami. Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, terus perbuatan-perbuatan beliau yang sangat luar biasa, khususnya untuk Majalengka yaitu Bang Ara, umumnya buat Indonesia yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi menurut saya, pemikiran anak muda, Pak Jokowi itu adalah panutan kami. Kenapa panutan kami? Banyak hal-hal yang telah dirubah oleh Pak Jokowi. Dan mungkin kepuasan masyarakat juga lebih sangat tinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya di Indonesia. Makanya yang hengkang dari PDI. Kebetulan teman-teman kami yang binaan saya terutama itu kurang lebih ada 100 orang lebih, 150 orang lebih. Ini adalah teman-teman yang saya bina dari dulu, dari 2009 sampai sekarang. Dan alhamdulillah mereka juga sama mengikuti arah politik saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.